Jangan mengaku pecinta kopi kalau Anda belum pernah merasakan kopi dari warung kopi yang satu ini. Namanya Warung Kopi Asiang. Warung kopi ini menjadi tempat yang wajib Anda kunjungi jika Anda berada di Pontianak. Di tempat sederhana ini, penjual menawarkan kopi dengan rasa yang nikmat dan khas. Biji kopi yang digunakan pun biji kopi lokal terbaik dari Kalimantan. Berdiri sejak tahun 1958, Warung Kopi Asiang mendapat tempat spesial di hati para penikmat kopi. Dari masyarakat biasa hingga pejabat, kerap ditemui di sini. Kopi Asiang juga menjadi salah satu tujuan wisata bagi pelancong yang datang ke Pontianak. Kalau di sini kopinya, pertama memang suasana pergaulan, suasana dulu. Kemudian fresh kopinya sendiri memang ada beda. Bedanya khas daerahnya, khususnya kopi susunya nih. Ya, itu sajiannya serasi, kekentalan, kan kepanasan. Biasanya kan orang Pontianak itu kalau ngopi itu kayak yang panas. Ya, ini pas. Durasi pagi dari jam 7 sampai jam 12 kalau kepikiran, oh pengen ngopi, pasti kesini. Saya emang penikmat kopi dan ini salah satu warung kopi favorit saya yang enak. Betul-betul enak. Yang tidak kalah khas dari warung kopi ini adalah bagaimana si pemilik, Asiang, menyeduh kopi yang dijualnya. Pria berusia 62 tahun ini jarang menggunakan baju. Selain karena panas, Asiang beralasan ia ingin terlihat berbeda dari peracik kopi lainnya. Itu namanya ide gati ya. Kalau kita sini, Pontianak tuh, Kalimantan Barat, banyak warung kopi. Kapan siapa kenal sama kita? Nah, kita idenya tak pakai baju gitu supaya dulu orang habis minum punya kesan juga kan, oh saya pernah ke yang baju yang enggak pakai baju ini enak juga minumnya kan. Nah, jadi dia tuh cari gitu, mungkin maju mungkin tahun gitu teruskan gitu. Dulu warung kopi ini dikelola oleh ayah Asiang, kini usahanya diteruskan oleh ia dan istrinya. Dalam sehari, mereka mampu menjual sedikitnya 600 cangkir kopi berukuran kecil atau yang biasa disebut kopi pancong. Harga secangkir kopi pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000. Salah satu varian yang paling menjadi favorit pengunjung adalah kopi susu. Nah, jika Anda ingin merasakan nikmatnya kopi racikan Asiang, Anda harus datang ke warung kopi miliknya di Jalan Merapi, Pontianak Selatan. Bagus Suhanda, Kompas TV, Pontianak.